Siu, saya Ale dan ini bicara saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran, yaitu PT Samudera Indonesia dengan kode emiten SMDR. Kabar gembira bagi para pemegang saham Samudera Indonesia, karena meski mengalami penurunan kinerja pada periode semester pertama 2023, Samudera Indonesia akan tetap membagikan dividen interim sebesar Rp65,5 miliar. Jumlah itu setara dengan Rp4 per lembar saham yang akan dibagikan pada bulan Agustus 2023. Merujuk pada keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, jadwal pembagian dividen interim dari Samudera Indonesia adalah 30 Agustus 2023. Sekedar mengingatkan, aksi serupa juga dilakukan oleh Samudera Indonesia pada tahun lalu. Samudera Indonesia membagikan dividen interim sebesar Rp163,8 miliar dan dividen final senilai Rp491,3 miliar. Sehingga, Samudera Indonesia membayarkan total dividen sebesar Rp655 miliar atau Rp40 setiap lembar saham untuk tahun buku 2022. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Samudera Indonesia pada saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Meski turun di semester pertama, Samudera Indonesia menyatakan kinerja tersebut cukup positif, bahkan lebih tinggi dari estimasi Samudera Indonesia di awal tahun. Penurunan pendapatan dan laba dari Samudera Indonesia pada semester pertama 2023 tak lepas dari normalisasi tarif jasa angkutan kapal alias freight rate. Kondisi ini akibat supply and demand kontainer global yang mulai kembali normal. Begitu juga dengan kemacetan supply chain di masa pandemi yang sudah mulai bisa diatasi. Perusahaan menilai akan sulit melampaui kinerja tahun 2022 sebagai tahun yang sangat luar biasa. Bersamaan dengan itu, Samudera Indonesia akan menambahkan 11 kapal di sepanjang tahun ini. Sebanyak 6 kapal sudah diterima dan 5 kapal lainnya akan terrealisasi pada semester kedua pada tahun ini. Estimasi belanja modal untuk penambahan armada ini berkisar dari 15 juta USD sampai dengan 30 juta USD per unit kapal. Selain itu, Samudera Indonesia juga mengalokasikan belanja modal untuk mendukung kesiapan mengikuti beberapa tender proyek pelabuhan. Samudera Indonesia mengikuti beberapa tender, baik sendiri maupun bermitra dengan perusahaan lain lewat konsorsium. Samudera Indonesia mengincar ekspansi segmen bisnis pelabuhan di beberapa pelabuhan baru maupun yang sudah ada. Di sisi lain, Samudera Indonesia yang merupakan perusahaan logistik terkemuka di Indonesia melaporkan kinerja keuangan yang cukup mengecewakan pada semester pertama di tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangannya, perusahaan ini mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 27,9% dari 551 juta USD menjadi 397 juta USD. Tidak hanya itu, laba bruto dari perusahaan juga merosot tajam dari 207 juta USD menjadi hanya 90 juta USD. Selain itu, beban umum dan administrasi perusahaan juga mengalami kenaikan dari 25 juta USD menjadi 25,1 juta USD. Tak hanya itu, biaya keuangan yang harus ditanggung oleh perusahaan juga meningkat signifikan dari 5,9 juta USD menjadi 9,7 juta USD. Akibat dari kondisi tersebut, laba sebelum pajak penghasilan dari Samudera Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis dari 179 juta USD menjadi hanya 78 juta USD. Dalam laporan keuangannya, tercatat bahwa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga mengalami penurunan yang signifikan dari 115 juta USD menjadi 51 juta USD pada semester pertama di tahun 2023. Jumlah aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 55 juta USD dengan total nilai mencapai 1,2 miliar US dollar pada bulan Juni 2023, dibandingkan dengan nilai sebesar 1,1 miliar pada bulan Desember 2022. Di lain pihak, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 646 juta US dollar pada bulan Desember 2022 menjadi 661 juta US dollar pada bulan Juni 2023. Namun catatan keuangan tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan liabilitas dari 506 juta US dollar pada bulan Desember 2022 menjadi 546 juta US dollar pada bulan Juni 2023. Dalam hal arus kas, Samudera Indonesia berhasil mendapatkan arus kas dari aktivitas operasional sebesar 152 juta US dollar selama semester pertama tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat penurunan nilai arus kas sebesar 5,6 juta US dollar sampai dengan akhir bulan Juni 2023 yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih lanjut. Kondisi keuangan perusahaan yang menurun ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Samudera Indonesia di tengah dinamika industri logistik. Perusahaan perlu melakukan langkah strategis untuk mengatasi penurunan kinerja dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin ketat. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Samudera Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.